Kepala Operasi Puri Agung 2024 Komjen Pol Fadil Imran memastikan isu air dan lingkungan bukan hal baru bagi kepolisian. Polri menurutnya sudah melakukan kerja pada isu lingkungan sejak lama. Menurut Kabarkam Polri ini, persoalan lingkungan juga sudah dikenalkan kepada personel polisi. Bahkan polisi sudah terlibat langsung dalam menjaga lingkungan kawasan pesisir dengan melakukan penanaman mangrove. Dalam berbagai hal sebenarnya Polri sudah melaksanakan isu-isu terkait dengan pelestarian alam. Polri banyak terlibat dalam penanaman mangrove misalnya. Ya. Isu-isu blue carbon di kepolisian itu sudah sesuatu yang mulai dikenalkan. Bagaimana Polair mencari titik yang perlu ditanami mangrove. Dalam berbagai kesempatan, Polri terlibat di dalam penanaman mangrove. Kapolri menurut Komjen Pol Fadil Imran telah mengimbau jajaran kepolisian untuk menjaga sumber air dan membantu pemanfaatan air dengan baik. Salah satunya dengan membangun beberapa titik sumber mata air di sejumlah provinsi dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dari Bali, Faris Hasni dan Rizky Firmansyah melaporkan untuk Polri TV.